Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbi rasulillahi ajma'in amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Yang kami hormati Bapak Pengurus Masjid Al Muslimin Desa Pulau Gadang. Pulau Godang itu Pulau Gadang apa? Pulau Godang ya. Kecamatan 13 Koto Kampar. Yang kami hormati tokoh masyarakat, alim ulama, cerdik pandai, para nenek mama, para pemuka masyarakat, pemuda, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, kaum muslimat, hamba Allah yang berbahagia. Syukur alhamdulillah pada malam yang berbahagia ini, atas izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa bertatap muka. Siapa yang datang tu? Kan bertanya-tanya sama ama anda. Bajunya biru. Baso awak apa baju biru? Kalau daerah kami tadi jauh belau baju. Iya kan? Wong daerah Kampatan menyebut hijau belau bajunya. Kalau bahasa Indonesianya biru. Tentu bertanya-tanya. Jadi kalau kata orang tak kenal maka tak sayang. Tak sayang tentu tidak akan ditegur sapa. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah, sebagaimana yang disampaikan oleh protokol tadi bahwa kami ini adalah tim Safari Ramadan dari Komite Nasional Pemuda Indonesia Kabupaten Kampar yang disingkat dengan KNPI. Iko ndak partai politik kira apa, ibu-ibu. Jangan salah-salah sangko pulo beko kan. Pai kampanye apa rekamannya? Ndak. Iko adalah sebuah organisasi pemuda. Seluruh komponen organisasi pemuda yang ada di Kabupaten Kampar ini induknya adalah KNPI. Berhimpun dalam sebuah wadah yang namanya KNPI. Ado pemuda Muhammadiyah, ado pemuda Tarbiyah, ado pemuda NU, ado pemuda Pancasila, banyak. Ado pemuda Ansor, ya kan? Seluruh komponen organisasi pemuda induknya adalah KNPI, berhimpun di KNPI. Alhamdulillah, bapak-bapak, ibu-ibu, kebetulan saya diamanahkan sebagai ketua DPD KNPI Kabupaten Kampar prode 2001-2023. Dan alhamdulillah sekretarisnya adalah uang Pulau Boda, yaitu Hairul Asli. Lek kenalnya? Ah, konyo. Anyo sekretaris orang nomor 2 di Kabupaten Kampar itu Hairul Asli. Kalau di Sobi semua nama, kok mama apa-apa sekalian, bupatinya pemuda. Nah, dia adalah sekretarisnya,
saya ketuanya, sekretarisnya, kalau dalam pemerintahan itu sekdanya itu. Kalau di Kabupaten Kampar, bupati kita, Pak. Siapa cabut bupati kita? Hah? Pak Catur Sugeng. Kalau sekdanya Pak Yusri. Nah, di KNPI sekretaris siapa? Sekda siapa? Koinyo, uang kampung awak, Erul Asli. Lebih bangga awak enggak? Nah, kamu bangga. Si Kabupaten Kampar. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, selawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang membawa umat manusia, yang berjasa membawa kita hingga kita mengetahui cinta terhadap Islam yang kita rasakan pada hari ini. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, berbicara tentang puasa. Soso doa wa kola hafal ayat tentang puasa. Iya kan iya? Apa ayatnya? Dalam surah Al-Baqarah ayat 183 berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Allah mengimbau, hai orang-orang yang beriman. Kan iya? Apa nak uang Islam ni, Bu? Kenapa ya ayyuhal Islam ni? Nak cuma itu imbau kan? Tetapi Allah memanggil kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu. Nah, kenapa? Di apa ke iya mama? Karena orang-orang yang berimanlah yang akan mampu melaksanakan ibadah puasa. Betul? Kalau tidak beriman, awak lo, tidak kan tolok menahan haus dan lapar, kan? Mengapa-ngapa pulo kalau mau melapau-lapau. Ini itu nyawa, Pak. Nah, itu tapi karena keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan ini yakin adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, kita berpuasa. Salah satu rukun Islam adalah melaksanakan puasa pada bulan Ramadan. Rukun Islam apa poso? Nah, lima ya. Yang pertama mengucap dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu an Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi tiada Tuhan yang patut untuk disembah kecuali Allah. Dan saya bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasul Allah atau utusan Allah. Yakin kita, maka turunlah. Berlakulah kewajiban kita yang rukun Islam yang kedua. Apa? Mendirikan sholat. Mendirikan sholat apa? Yang ketiga apa? Berpuasa pada bulan Ramadan. Banyak hari ini uang awak KTP-nya Islam, ya kan, Pak? Cek syahadat mulai syahadat. Habis itu ndak sembahyang-sembahyang leh, ndak salat leh. Itu Islam namo do. Islam lagi kira, Pak? Islam nyonya ni, Islam KTP. Alhamdulillahnya leh Islam KTP. Kalau uang Islam itu syahadat dia yakin, dia mendirikan sholat lima waktu sehari semalam. Berpuasa pada bulan suci Ramadan. Nah, ini dia yang kita laksanakan pada hari ini. Dari 12 bulan Allah minta satu bulan saja kita melaksanakan ibadah puasa. Hai orang-orang yang beriman. Hai yang beriman. Ya. Nah, kalau tidak beriman itu tidak. Banyak hari ini. Aiko nampak doang. Okok-okok aja kan. Tapi jalan makan. Di apa? Karena keimanannya tidak ada, maka puasa lewat terus. Nah, itulah mama sekalian, ya kan? Oleh karena itu kita harus tingkatkan keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa tujuan puasa ini? Ujung ayat surah Al-Baqarah tadi adalah la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Lah berpuasa kita menahan diri dari segala yang membatalkan puasa mulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari, ya kan? Puasa kita dengan penuh keimanan.
insyaallah Allah akan ampunkan dosa kita yang telah berlalu. Man soma ramadhana imanan waktisaban gufira lahu ma taqaddama min dzambi. Allah akan ampuni dosa orang-orang yang berpuasa dengan penuh keimanan, dosa-dosanya yang telah berlalu. Dengan syarat jangan diulang jua leh. Kan ya? No, kadang-kadang tobat sambal lado. Lepo de taso pode lado we. Ande, nak mau makan lado Yusuf boleh nak. Ya kan? Alah bilang pode dun. Anak ni ada lihat. Itu namanya tobat sambal lado. Bongi Allah Taala kawak. Bergara-gara nama orang. Kan ya, Mak? Kalau awak ada gara-gara luang, saya kau iya lah, besok tidak lah. Bongi tak awak? Bongi. Begitu pula Allah Ta'ala. Tapi Allah sayang kepada umat manusia. Inilah bulan Ramadan ini tempat amal ibadah kita. Ya kan? Yakinlah bahwa Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan memberikan ganjaran dengan orang-orang yang beriman. La'allakum tattaqun. Menuju orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Orang yang bertakwa itu disebut orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau ada orang menyebut ini orang kaya yang paling mulia, itu topek. Tapi Pak, tapi untuk ukuran dunia, orang berpangkat tinggi, orang yang paling mulianya, topek menurut ukuran dunia. Nah, tetapi orang yang paling mulia menurut Al-Quran, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu itu adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan berkosyak hati lo le mak. Neh, miskin dan hidup di dunia kau. Nyawa kan ada orang mengeluh aja. Padahal nyo dibanding-bandingkan yang lain, inyo paling lama hidup. Kadang-kadang mako ukuran dunia kau kita memandang ke bawah. Kayak Pak. Neh, si anu tu jalan kakinya dan lain punya onda. Si anu tu ndak matur, ya mohon maaf kan. Ada lebih bisa nengok. Syahnu ko tahun ni ko nyo terbaik terbaring. Taguliang di rumah sakit. Alhamdulillah dan sehat. Jadi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur. Jadi kuncinya orang yang paling mulia adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan orang kaya, bukan pejabat, bukan orang miskin pun tidak. Tapi kalau orang yang paling mulia itu adalah orang yang paling bertakwa. Jadi tujuan kita berpuasa itu adalah la'allakum tattaqun, menggapai derajat ketakwaan sisi Allah Taala. Lalu apa pengaruhnya puasa ini dalam kehidupan kita sehari-hari? Lama mak. Kalau puasa kok taso nak lapo? Taso kan? Ah cendol itu tiu uang yang tak apa. Saudara-saudara kita yang kurang mampu. Awak selama kau makan cukup kan? Makan tahu kau mau daerah Patin nemu bapak ya? Patin makan lauk patin ada uang kadang-kadang tak pernah bersusu lauk makan apa aja apa nama tu ubi pucuk ubi dengan lado lado apa nama lado bawang kok lain lado bawang apa rong kalau gagam aja ada uang mama ada uang tak makan. Nah dengan berpuasa kita akan muncul di diri kita jiwa sosial deh payah sebenarnya di uang miskin kok susah kesan uang melapor. Dengan demikian, mulai awak leh apa nama tu? Sempati, mulai mau bersedekah. Kok leh ado, boleh joyong di rumah, apa mau banyak? Tetap baikin kirim jelas sekolah ke tetangga awak. Kena ya? Hanya kami makan boleh joyong tadi, kau mau posan khusus. Kalau ado boleh joyong, kata ada sebuah riwayat, apabila kamu memasak gulai, banyakkan kuahnya, kasih tetanggamu. Ini ya? Baik tetangga. Nyo nak kita awun kadang-kadang nak bulan puasa masa apa dah sian undang ayam enggak nyanyi kan. Sebola nak ada ayam apa? Ubi pucuk ubi. Cubi ke pucuk ubi, pucuk ubi ke pucuk ubi. Ndo bos-bos makan daging mau makan ikan nebai. Nah, dengan berpuasa berbagi kita dengan saudara-saudara kita, dengan tetangga kita, insyaallah tidak akan mengurangi harta dan tidak akan mengurangi rezeki kita. Allah bahkan akan menambah rezeki kita. Rajin kita berinfak kepada masjid, bantu saudara-saudara yang kita yang miskin, insyaallah kita akan mendapatkan kebahagiaan hidup dunia dan hidup di akhirat nanti. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terakhir sebelum kami tutup, kami sampaikan kepada bapak-bapak, ibu-ibu,
kami sebagai pengurus Komite Nasional Pemuda Indonesia Kabupaten Kampar tentunya berharap kita tetap menjaga generasi muda kita, terutama bahaya hari ini adalah bahaya narkoba. Ya kan, narkoba aku nak di kota-kota lah mak, di kampung-kampung lah masuk narkoba ini. Hati-hati, waspada. Kemudian bahaya digitalisasi handphone gua, ya kan? Kok bahaya kok? Bahaya. Kalau tidak disaring-saring lah elok, rusak mental generasi muda wae. Oleh karena itu, mari kita pergunakan, kita perkuat iman, iman dan takwa kepada Allah. Walaupun kita dalam ilmu dan teknologi hari ini canggih, tapi dengan iman dan ketakwaan insya Allah tidak akan bisa mempengaruhi generasi muda kita. Dan insya Allah, karena generasi muda ini adalah harapan bangsa, harapan masyarakat, generasi penerus generasi kita, maka keimanan tanamkan, mengaji, baca Al-Quran. Nah itu. Insya Allah, besok kami akan titipkan Al-Quran kepada Hairul Azli, ada bantuan Al-Quran dari KNPI. Tadi memang kebetulan copek-copek pak, ditinggal titipnya Al-Quran, ya kan, untuk di masjid ini yang untuk dibaca oleh kaum muslimin dan muslimat. Walaupun tengoklah itu hanya sekedar berapa pun, tapi itu adalah program dari KNPI. Kami mudah-mudahan besok tahun depan bisa kami tingkatkan. Ya. Kemudian malam ini ya kan, ada kami juga akan memberikan kain sarung ya. Kain sarung ini ndak sesodo dapat keramak. Ya kan? Bapak, cuman hanya kami bagi ke imam masjid dan gori masoji. Ya kan? Mudah-mudahan tahun depan kami tingkatkan lagi, bisa kami korporalul besodo, kan itu? Tapi alhamdulillah itulah program kami separuh Ramadan, program tahun ini kami bagi-bagi sarung untuk imam dan garim masjid. Nah, mudah-mudahan tidak berkecil hati kan? Nah, alhamdulillah. Mohon doakan kami, semoga kami bisa melaksanakan tugas kepemudaan ini dengan baik untuk 3 tahun ke depan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan dan hilapan. Saya atas nama pribadi, mohon maaf. Dan atas nama pengurus KNPI Kabupaten Kampar, mengucapkan selamat melaksanakan ibadah puasa. Mudah-mudahan kita sehat selalu, panjang umur, murah rezeki. Amin. Amin ya rabbal alamin. Billahi wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.